jadi nanti seperti ini ya, anduk gunakan, namun kita tetap melindungi diri ya, melindungi diri pada saat nanti akan menanggulangi kebakaran ini menggunakan alat pemadam tradisional yang ada di rumah atau di perkampungan. Silakan dinyalakan. Arah anginnya kemana, kita ikuti arah angin, jangan sampai berlawanan dengan arah angin yang nanti akan membahayakan kita. Tetap jangan panik dan harus tahu arah. Kita padamkan seperti ini. Ketika ada kejadian kebakaran awal, jadi jangan salah dalam penanganan. Ya kan, diambil ini salah satu contoh salah dalam penanganan. Ambil lagi, silakan dinyalakan lagi. Salah satu penanganan yang salah, jika medianya yang terbakar, bahan bakarnya kurang, itu bukannya malah mati, tambah sudah seperti ini. Ini salah satu penanganan yang salah. Itu yang tadi, itu yang benar. Ini salah, akhirnya apa? Artinya apinya kecil menjadi tambah besar. Ini merepotkan kita nantinya. Kita dipadamkan lagi. Gunakan kain yang harus dirasain. Kebanyakan itu kelalaian manusia atau meneror. Nah, kalau di sini, ya, kelalaian manusia, kalau ini terjadi kebakaran di dapur, itu tidak usah takut, ya, tidak usah takut. Kita konsentrasikan ke regulatornya, ya, ya. Regulatornya tetap kita ambil, harus kita ambil karung ini. Ini jangan takut, meledak ini tidak akan meledak. Ya, begini aja kena angin pasti mati. Ya, ini tiga kita ambil gini aja. Ya. Ya. Ini namanya teknik starvation atau penutupan aliran gas atau minyak. Nah ini. Ini tidak mudah. Gas cukup. Ya, ambil. Kita ikutin sini. Ya. Lihat. Atau setelah itu kita copot regulatornya. Tidak ada aliran lagi. Gas lagi. Jadi nggak meledak, ya bukan meledak tabung kalonnya, bukan. Nah itu salah satu beberapa cara teknik pemadaman baik yang menggunakan alat pemadam tradisional ataupun gas LPG. Sekarang kita ke sesi penggunaan alat pemadam api ringan. Nah ini penting sekali, sampai kita punya alat pemadam api tapi kita tidak bisa menggunakannya. Ya, kita harus bisa menggunakan semua masyarakat harus bisa. Jadi pada saat kebakaran kecil kita ditanggulangi. Teknik penggunaannya, ya, kita posisi seperti ini, ya, untuk pemadam kebakaran, jongkok. Ini jangan sejajar dengan dagu kita, jangan sejajar dengan ini, karena ini benda yang bertekanan N2. Kalau ini lepas, ini nah, sudah bisa. Beberapa ada yang sudah kita seperti itu. Tapi kita lebih posisi ke safety. Jadi pada saat dia lepas, kita aman safety di sini. Caranya, lepas safety pin. Ini safety pin. Ya. Lepas safety pin. Ya. Ambil nozzle atau selang. Ya. Berpegangnya jangan di sini, karena nanti kalau pada saat disemprotkan ini akan berubah arah. Tapi di sini. Belum ke area yang terbakar atau ke objek yang terbakar.
kita tes dulu. Begitu keluar, nanti baru kita maju ke objek yang terbatas. Jarak 4 sampai 6 meter cukup, jangan terlalu dekat. Caranya bisa pegang seperti ini. Mau ke kanan ke kiri. Ya, dari kanan ke kiri atau sebaliknya. Tapi ditekan handle-nya. Kenapa nggak saya tekan di sini? Karena nanti kabelnya mengganggu yang lain. Udah tahu tadi penanganan api seperti tadi? Ya, saya juga baru melihat Pak tadi Pak. Alhamdulillah ada sedikit pengetahuan ya. Tadinya dikira cuma kalau api disiram air ternyata malah nambah besar gitu. Tadi buktinya ditakdekan kan. Jadi ya dengan bahan-bahan yang apa namanya tuh yang tadi dijelaskan mungkin bisa lebih efektif gitu. Terima kasih Pak.